Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya ya, Kang Asep. Seperti biasa ya, dari channel YouTube-nya Sayur Kehek ya, yang akan menginformasikan harga-harga untuk hari ini ya, hari Minggu tanggal berapa ini? Hari Minggu, Ohnya. Untuk hari ini ya, hari Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2023 ya. Dan untuk hari ini ada kenaikan di dua macam ya. Nanti apa saja yang naik, simak saja ya videonya. Karena nih cabai ini juga naiknya dari kemarin tuh 10.000 ya. Kemarin antara hari kemarin dan hari ini cabai rawit merah itu naiknya 10.000 di pasar induk ya. Kalau ini di hari Minggu pagi ya, hari Minggu pagi. Soalnya kalau malam gak ada lagi. Dan ini juga ada kenaikan ya untuk di cabai merah besar ya, cabai merah besar. Dan juga yang ada kenaikan itu selain dari cabai merah besar itu ada di cabai keriting. Nah, cabai keriting ini ini enggak sih? Kalau ini enggak naik ya. Ya, ini tetap ya. Yang ada di bawang sih, bawang nanti ada bawang yang naik ya. Kalau untuk cabai keriting ini seperti hari kemarin ya. Nah, kalau ini ya, ini yang ada naik tuh cabai ini ya, cabai rawit merah ya. Ya, oke, untuk selanjutnya kita mulai dari nah, kalau ini masih tetap ya, ini harganya sekarang di yang ini masih tetap di pasar induk Saringinnya, tidak ada kenaikan ya kalau untuk rawit hijau ya. Dan untuk yang lain-lainnya masih tetap ya, hanya di dua macam. Nah, kalau ini juga masih tetap ya, ini jeruk lemon. Oke. Yang di bawang Sumenep aja yang ada kenaikannya. Kalau cabai genot ada kenaikan nih. Nanti naik cabai genot ini ada kenaikan ya. Nanti kita sebutkan ya yang naik-naiknya. Nah, ini naik 3.000 nih dari kemarin ya, naik 3.000 per kilonya ya. Ya, untuk selanjutnya kita simak ya. Harga-harga hari ini kita dari ini suasa pagi ya, pagi sudah biasalah, sudah lenglang ya di pasar induk ini. Kalau untuk malamnya penuh di lokasi ini, wah susah, padat nih kalau untuk ini ya. Dan sekarang udah agak lenglang karena pagi ya, ini kan harga pagi dan harga malam itu beda ya. Kalau tomat ini murah, ini 2.500 yang itu ya. Dan kalau ini apa, ini seledri turun lagi ya. Kemarin saya beli di siang hari itu harganya 15.000, tapi kalau untuk pagi ini harganya di 12.000 ya. Kalau di pasar induk kan, nah, itu bawang ini yang murahnya ini 6.000 nih, bawang ini nih yang di kamera tuh 6.000 untuk hari ini ya. Itu bawang papak ya, bagus. Nah, kalau untuk harga sosin ini ya, sawi hijaunya ini seikat tuh 20.000 ya, yang bagus. Jadi sekilonya kehitung Rp4.000 ya. Rp4.000 ya untuk harga sosin, atau kalau di sini disebutnya sawi hijau. Nah, sawi hijau ini sekarang di 20.000 seikat. Ya, kalau untuk harga kentang ini ya di ini kiosnya Bapak Haji Oboy ya di Blok E Polos. Itu antara harganya ya yang 10.500 dan yang 11.000 ya. Ya, maksimal di angka 11.000 lah untuk hari ini ya. Hari Minggu ini untuk kentang Dieng ini stoknya banyak nih, terbesar nih Pak Haji Oboy ini, terbesar di Caringin, lokasinya besar dan barangnya juga banyak ya. Nah, kalau untuk rawit hijau ada penurunan ya. Untuk kemarin ini genot dulu ya. Sampai genot ini ada kenaikan ya. Kemarin saya beri 12.000, sekarang 14. Kalau ini, nah ini sekarang turun. Nah, rawit hijau kemarin saya beri 15.000, sekarang untuk hari ini 12.000 di pasar induk Caringinnya ya. Di setiap harinya berbeda-beda ya. Nah, kalau untuk ini sekarang di harga 12.000 hari ini. Ada yang maksimalnya 15 lah kalau orang lain, tapi kalau di sini bisa 12.000 di lokasinya Bapak Haji Uman ya. 12.000 saja untuk hari Minggu ini ya. Kalau untuk tomat sih ada turun lagi ya. Sekarang yang besarnya cuma 4.000. Kalau yang besarnya dan yang kecilnya itu
di depan ada ya 3.000 perak, yang kecilnya 3.000 rupiah. Kalau untuk yang besar yang seperti ini di angkanya 4.000, 4.000 lagi ya, ini di pasar induk. Nah, bagus lah barangnya, bagus-bagus ya. Yang besarnya 4.000 ya. Kalau untuk ratingnya 30 hari ini ya di pasar induk ini. Hari ini 4.000 yang besar dan barangnya lumayan lah ini, agak ini. Nah, kalau ini jeruk lemon ya, jeruk lemon itu ya biasa harganya seperti kemarin sama di angka sekilonya 8.000, dan kalau untuk daun jeruknya ya, daun jeruknya itu di 25.000 sekilo. Nah, kalau ini lemon yang ini 6.000 di pasar induknya. Kalau ini jeruk purutnya 25.000 sekilo. Nah, lemon yang ini yang 6.000 nih, yang besar ya, yang kuning besar itu 6.000. Nah, kalau yang ininya di 8.000 ya. Kalau yang agak kecil tapi segar ini, nah dipilih aja. Nah, bisa milih kalau di sini ya di blok S1 ini bisa dipilih. Jadi enggak disodok gitu ya. 8.000 itu dipilih yang bagusnya aja atau yang segarnya aja ya. Enggak ada yang busuk, enggak ada yang apa ya. Untuk hari Minggu ya. Ini harga hari Minggu ya. Kalau untuk jeruk ini jarang perubahan ya. Hari kemarin juga masih sama untuk harga jeruk ya. Karena kalau jeruk itu ya omsetnya kagak seperti cabai ya. Kalau cabai itu kan cepat ya, cepat berubahnya. Kalau jeruk jarang ya, turun jarang, naik jarang ya. Itu kalau untuk harga jeruk hari ini ya. Nah, ini jeruk lemon namanya ya. Kalau untuk jeruk lemon ini, nah ini yang naik nih. Ini naiknya lumayan nih. Ini sekarang harganya 30.000, Bang Sumenep. Nah, kalau yang ini yang tadi udah disebutkan ya, ini kemarin harga 25.000 di pasar induk saringannya. Untuk hari ini harganya naik jadi 35.000. Untuk hari ini di pasar induk saringin 35.000 nya. Ini rawit merahnya naiknya 10.000 satu hari. Dan kalau ini apa yang besar nih, cabai merah besar ini 30.000 ya. Untuk cabai merah besarnya 30.000 ya. Cabai besar kalau yang ininya yang agak kecilnya itu di angka 25.000 ya. Nah, ini yang besarnya 30, dan untuk cabai keritingnya juga hari ini di angka 30.000. Ya, kalau untuk wortel impornya itu ada yang 11, ada yang 9 ya. Kalau untuk cabai ya udah disebutkan ya, 35 untuk hari ini, ada juga yang 37. Tapi untuk hari Minggu pagi ya, hari Minggu pagi ini. Karena kalau untuk semalam itu beda lagi harganya ya, kalau untuk cabai rawit merah ini. Nah, kalau ini daun salam ya, daun salam ini murah nih. 5.000 dapat 3 ikat. Jadi 5.000 itu isinya 15 ikat. 3 ikat kali 5 berarti 15 ikat 5.000. Jadi jatuhnya ya di bawah 500 perak lah satu ikat ya, kalau di pasar induk. Di sini jualnya 1.000 satu ikat. Ini kan enggak banyak belanjanya. Kecil sedikit aja ya kalau untuk salam. Dan untuk hari ini ya, harga-harga udah disebut. Tadi ada yang enggak disebut tuh harga burko ya. Burko di angka 9.000, 8.000 kalau yang burko ya. Kalau yang restannya itu burko di harga 5.000 ya. Untuk hari ini. Kentang Dieng udah disebutkan tadi ya. Kalau untuk kentang Dieng dan bawang Brebes juga hari ini harganya angka 25, 27 ya. Tergantung besar kecilnya untuk bawang Brebes. Nah, itu ya tomat tadi ya yang murah itu udah disebutkan ya. Ya, untuk hari ini ya Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022 mungkin segitu dulu ya untuk hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya dan ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan semoga saja yang menonton video ini dilancarkan rezekinya ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe.